Sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun pemerintah Provinsi Kaltim yang ke-59, pemerintah provinsi kembali menggelar Kaltim Fair yang merupakan ajang promosi capaian program dari SKPD, baik hasil produk unggulan maupun sejumlah potensi dan peluang investasi. Berlangsung di Samarinda Convention Hall, Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal pada hari Jumat sore 8 April 2016 membuka event tahunan ini dengan meninjau langsung sejumlah stan yang mengikuti Kaltim Fair baik dari SKPD maupun dari kabupaten kota serta UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Mukmin Faisal mengapresiasi pemindahan lokasi Kaltim Fair yang biasanya digelar di Gor Sempaja beralih ke Samarinda Convention Hall, seraya berharap adanya pemindahan lokasi tersebut dapat diikuti dengan penataan stan yang lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Data lebih dirancang secara profesional supaya masyarakat lebih menikmati hasil dan tujuan pembangunan itu. Kaltim Fair sendiri akan digelar selama 6 hari yakni sejak tanggal 8 April hingga tanggal 13 April 2016. Dari Samarinda, Ami NH memberitakan.